Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين Kitab Bidayatul Mubtadi wa Umdatul Auladi muka surat 9 baris 17 daripada atas. Wa qala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang al-syaikh Salih al-Rawi al-Jawi rahimahullahu ta'ala faslun. Faslun ini satu fasal pada menyatakan bersugi, yakni pada menyatakan hakikat bersugi dan hukum menggunakan sugi. Hukum menggunakan sugi dan juga hakikat sugi itu apa. Maka sekarang ni bila dah bahas berkaitan dengan dulu tu berkaitan dengan najis, kemudian berkaitan dengan ad-dibar sama, kemudian diikuti selepasnya dengan bersugi. Kemudian selepas bab ni dia akan bahas bab wudu. Berlaku begitu kerana apa? Sebab apa disebutkan siwak ni, berkaitan siwak ini selepas daripada suci najis ataupun selepas daripada samak tu, samak kulit. Ini menunjukkan bahawasanya siwak bab fasal berkaitan dengan sugi ataupun siwak ni diletakkan selepas daripada perbahasan najis kerana ia merupakan alat untuk menghilangkan kekotoran. Alat untuk menghilangkan kekotoran iaitu kayu sugi itulah. Dan disebut sebelum daripada bab wuduk kerana sugi itu sunat sebelum wuduk. Dia punya aturan begitu. Sebab itu dia kitab-kitab ni ataupun ulama-ulama ni bila diletak bab ni ada sebab dia. Macam kalau kita kitab empat rubuk, ada empat jenis ibadat munakah hak, muamalat munakah hak jinayat. Akhir sekali bab al-itq, bab merdeka. Sebab apa? Sebab mudah-mudahannya lepas khatam kitab ni bab merdeka, mudah-mudahan kita merdeka daripada neraka Allah Ta'ala. Dia gitu. Dia ada sebab dia kenapa letak begitu. Macam tauhid lah, 20 sifat tu. Kenapa wujud dulu, kemudian kidam, kemudian bakok, sampailah kalah. Ada sebab-sebab dia. Bukan main saya saja letak. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, bersugi, bermula bersugi itu sunat mu'akkad. Oh, dia ada ho. Sunat mu'akkadah. Sunat mu'akkadah, sunat yang sangat dituntut. Ya, sunat ni ada tiga dalam kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqhi karangan Syekh Dr. Karim Zaidan rahimahullahu ta'ala. Dia kata sunat ada tiga macam. Pertamanya yang paling tinggi sunat mu'akkad,
Sunat muakkad kalau tinggal dihina dan dicela oleh syarak walaupun tak berdosa, dicela dan dihina. Yang kedua ialah sunat biasa, sunat ghairu muakkad, sunat yang tidak muakkad. Hak ni kalau tinggal tidak dicela syarak. Yang ketiga sunat jibiliyah, sunat yang berkaitan dengan perbuatan Nabi, contohnya Nabi makan lagu mana, Nabi pakai jubah ke apa ke, tu sunat jibiliyah. Hak tu pun kalau tinggal tidak dicela syarak. Nah, sekarang ni sunat muakkadah. Makna kalau tinggal dicela syarak tapi tak berdosa. Tu ya. Ni salah satu hukum, sebenarnya hukum sugi ni banyak diikut keadaan. Diikut keadaan. Kadang-kadang sugi ni boleh menjadi wajib, boleh. Kadang-kadang sugi ni boleh jadi wajib apabila bersugi itu boleh menghilangkan najis dan juga bau yang busuk. Tengah bau busuk ni tak dapat menghilangkan bau busuk melainkan bersugi, maka bersugi ketika itu wajib. Rihun karih, iaitu bau yang sangat busuk. Ataupun nak menghilangkan najis, contohnya najis ada terlekat di gigi contohnya, tak dapat menghilangkan dia melainkan dengan bersiwak baru hilang. Maka wajib ketika itu bersugi. Yang tadi yang bau busuk tu, bila kita nak jumpa orang lah, bau busuk yang teramat sangat, contohnya nak sembahyang berjemaah, nak pergi sembahyang Jumaat, kita ada mulut yang terlalu busuk sehingga akan menyebabkan orang terganggu, yang sampai tahap hukum dia haram, kalau gitu maka wajib hilangkan dia. Tak boleh hilangkan dia melainkan dengan bersugi, maka bersugi wajib. Tu kalau wajib. Ada kadang-kadang bersugi itu hukum dia haram. Contohnya apa? Iaitu dia menggunakan sugi orang lain tanpa izin. Haram dia bersugi dengan kayu sugi tu. Dia ambil kawan dia punya, dia pun tonyoh gigi dia. Sugi juga, sugi tapi haram sebab tidak ada izin. Tidak ada izin ataupun tidak ada qarinah izin. Kawan kita tak pernah redha ataupun kawan kita tak redha pun, orang ambil siwak dia, kita pun ambil, kita guna, tak boleh. Hukum dia haram. Dan kadang-kadang guna sugi itu makruh. Bersugi itu makruh. Makruh dari sudut mana? Kadang-kadang makruh tu kerana cara kita bersugi. Okay, dia sugi ni yang tu lah kata, pen hilang dah pen. Pen tinggal mana tak tahu, tinggal kat surau tu rasanya. Jadi kalau sugi tu, dia gigi kita ni ada yang cara gini, ada yang cara gini. Dia panggil ni melentang, hak ni panggil apa? Ni memanjang lah. Ni memanjang. Ada yang gini. Jadi cara untuk bersugi ni ataupun kita beruh gigi ataupun bersugi lah sini ya. Kita gini ke gini? Tu dia dibahas. Jadi kalau seseorang itu dia siwak gigi dia cara begini. Gini. Hukum dia makruh. Hak gini ni sunat ketika kita sugi lidah. Lidah gitu. Lidah kan gini. Bukan? Hak gini untuk gigi, hak yang memanjang gini untuk lidah. Tu kalau siwak. Jadi kalau seseorang guna siwak, dia siwak dia begini, hukum dia makruh. Jadi siwak ketika itu makruh. Makruh sebab apa? Sebab cara dia siwak tu. Bukan sebab siwak tu makruh tak. Siwak dia cara siwak tu makruh. Dan ada kalanya dia sunat. Seperti mana kitab-kitab kata ni, sunat. Bila? Ketika nak semayang, ketika nak ambil wudhu, ketika macam-macam lah. Yang sunat-sunat lah. Ketika nak bersetubuh ke. Sunat bersugi, sunat. Ada tempat-tempat yang disunatkan bersugi, sunat lah ketika. Ada tak yang harus? Ada tak yang harus ketika bersugi? Tak ada. Sebab apa tidak ada harus bersugi? Dia kata kalau ikut kaedah dia panggil, dia panggil kalau asalnya, asal perbuatan ataupun asal sesuatu ibadat itu sunat, maka tidak akan pergi kepada hukum harus. Tak ada hukum harus. Kalau hukum asal itu ialah sunat, maka hukum harus itu tak ada. Sekarang ni hukum siwak asalnya apa? Sunat. Maka tidak adalah timbul perkataan siwak yang siwak yang harus, tak ada. Sebab dia hukum asal sunat. Tapi kalau sesuatu hukum asal tu harus, boleh jadi sunat.
Contoh bernikah. Bernikah ni dia khilaf ulama. Hasal hukum dia sunat ke harus? Ha, sehingga kan Al-Imam Bajuri rahimahullah sebut dalam kitab Hasyiah Bajuri ala Fathil Qarib, kalau seseorang itu bernadar, kalau aku dapat sekian-sekian aku menikah. Ha. Jadi wajib menikah tak kalau dapat? Khilaf ulama. Sebab apa khilaf? Sebab hukum asal khilaf. Kalau atas pandangan sunat, wajib kahwin. Ha. Kalau atas pandangan kata hukum asal ialah sunat, wajib kahwin. Kalau atas pandangan harus, tak wajib kahwin. Ha. Dia adalah kafarah dia tu bab apa nama tu, bab nazar. Anak kata hukum asal. Jadi kalau hukum asal dia sunat, tidak ada harus. Kalau hukum asal dia ada harus, mesti ada sunat. Ha, okay. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, sunat muakkad itu pada tiap-tiap ketika. Ha. Tiap-tiap ketika ni tiap-tiap keadaan. Bila bau dah berubah, ha, bila kita masuk masjid apa, masuk apa nak semayang ke, apabila kita berwuduk ke. Ha, eh? Tiap-tiap ketika, tiap-tiap ketika. Cuma yang tiap-tiap ketika yang sunat muakkad ini hak kita saja. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib, ha, untuk dia saja. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib, untuk kita sunat. Ha, beza tu. Eh? Hak Nabi dengan hak kita. Ha, eh? Dan sunat, yang ni sunat bersugi, tatkala. Tatkala ni dengan makna sebelum akan mengambil air sembahyang. Ha, eh? Sebelum, eh? Tatkala ni makna sebelum. Bukannya tengah-tengah ambil sembahyang, air sugi, kita sugi tak. Dan sebelum ambil wuduk ni, khilaf ulama' sebelum tu bila? Ha. Khilaf ulama' antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, sebelum berwuduk tu bila? Ha, eh? Kalau menurut Syekh Ramli rahimahullahu ta'ala, sebelum basuh tangan. Sebelum basuh tangan. Jadi menurut pandangan Mu'tamad Syekh Ramli rahimahullah yang mengatakan sunat bersugi sebelum basuh tangan, maka perlu kepada niat untuk dapat sunat wuduk. Ha, eh? Perlu berniat untuk mendapat sunat wuduk lah. Eh? Mana sunat, sunat sebelum wuduk tu, iaitu bersugi. Ha, eh? Tapi pandangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dia kata sunat bersugi itu selepas basuh tangan. Bila selepas basuh tangan, tak berhajat kepada niat, kerana kita sudah niat basuh tangan tu untuk melakukan sunat-sunat wuduk. Maka sugi itu termasuk sunat wuduk, tak payah niat dah. Ha, beza. Syekh Ramli kata, dua-dua ni kata sebelum wuduk. Cumanya sebelum wuduk tu kat mana? Okey, Syekh Ramli rahimahullah kata sebelum basuh tangan. Bila sebelum basuh tangan, makna dia luar wuduk. Betul-betul luar wuduk. Maka dia berhajat kepada niat, baru dapat pahala siwak sebelum wuduk. Adapun pandangan Syekh Ibn Hajar, dia kata memang sebelum wuduk, sebelum basuh muka, tapi selepas basuh tangan. Ha, eh? Maka bila selepas basuh tangan, tak perlu niat dah untuk bersugi dapat pahala sunat, kerana kita sudah berniat untuk dapat pahala sunat ketika basuh tangan. Ha, faham, eh? Jadi nak pilih mana? Ikut sukalah. Asal buat, eh? Ah, jangan tak buat sudah, eh? Ha, eh? Habis kata muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, eh? Ha, jadi jadi bersugi sebelum wuduk, bersugi sebelum sembahyang, bersugi sebelum wuduk, bersugi sebelum sembahyang. Sebelum wuduk hat tadi, okey, sebelum sembahyang sunat ke tak bersugi? Sunat juga. Sunat bersugi, sunat juga. Bahkan sunat bersugi dalam sebelum sembahyang lebih kuat berbanding dengan sunat bersugi sebelum wuduk. Ha. Sebab apa sunat sebelum sembahyang bersugi itu lebih kuat? Kerana ada khilaf yang mengatakan wajib bersugi sebelum sembahyang. Oh. Jadi dia kaedah dia begini. Kalau dia khilaf ulama antara wajib sunat, makna dia punya khilaf tu khilaf yang sangat kuat. Eh? Kalau antara sunat dengan tak sunat, tak ada apa sangat. Eh? Ha, tapi kalau sunat dengan wajib, dan kita ni berpandangan dengan pandangan sunat, maka dia panggil khilaf ni khilaf yang kuat. Sekira-kira kalau khilaf ni mesti sunatnya tu sunat muakkad. Sebab tu sunat muakkad ni bab sugi. Sebab dia ada khilaf antara sunat dan wajib. Ha, eh? Yang kalau sebelum sembahyang lah. Eh? Ha, jadi ada yang ulama yang kata wajib, ada yang kata wajib. Eh?
Imam Daud Al-Zahiri rahimahullahu ta'ala, dia kata wajib bersugi sebelum semayang. Kalau tak bersugi, tak batal semayang, tapi hukum dia haram. Imam Daud Al-Zahiri. Ha? Ada pandangan yang bernama Ishaq, Al-Imam Al-Ishaq rahimahullahu ta'ala, dia kata Ishaq di Rahawaih. Dia mengatakan wajib bersugi, siapa tak bersugi batal semayang. Ha, mazhab tu. Ha, cuma tu pandangan yang tidak mu'tamad, tidak sahih lah. Ha, sebab tu nak kata ada khilaf tu. Khilaf tu menyebabkan kita ni sunat bersugi sebelum semayang lebih kuat tuntutannya berbanding sunat sugi sebelum wuduk. Ha, gitu. Nak kata tu ya. Habis. Dan tatkala habis semayang dan akan tayamum. Ha, sebelum tayamum. Sebab tayamum tu ganti kepada wuduk. Jadi sebelum wuduk kita sugi, sebelum tayamum pun sugi juga. Ha. Tapi tayamum ni bila kita akan guna? Bila sakit. Sakit kena balut. Balut tangan atau balut kaki. Jadi kita gantilah tayamum. Anggota-anggota yang tak boleh kena air itu dengan tayamum. Selain daripada anggota yang kena balut tu, kena basuh lah. Kena berwuduk seperti biasa. Dan tayamum ni maknanya sapu muka dan tangan. Bukan sapu tempat balut. Ha, jangan buat merepek aku tu. Dah kata tayamum ganti wuduk, memang lah tayamum ganti wuduk. Tayamum tu apa? Tayamum tu basuh, sapu muka dan kedua tangan. Ha, buat hatu lah. Ha, cuma ha, adalah bahasanya sunat apa kena buat ke dok lembapkan air di apa nama di balutan tu. Ha, kena buat lah. Atas pandangan muktamad kena buat. Sapukan air di balutan itu. Bukan basuh. Basuh habis cerita. Ha, tu. Dan pada tiap-tiap takbiratul ihram. Apa? Sebelum sembahyang lah. Bukan maksud takbiratul ihram buat gitu. Ah, susah gitu. Macam tadi. Dan sunat tak kala akan mengambil wuduk. Bukannya tengah wuduk kita bersugi. Bukan. Ha, sebelum basuh muka dengan mana sebelum wuduk tu lah. Ha, mana kita tengah buat khilaf ulama' sama ada ketika kita buat sunat wuduk ke atau sebelum sunat wuduk. Sunat wuduk yang pertama itu basuh tangan. Ha, tu khilaf tadi tu. Ha, sekarang ni sebelum pada tiap-tiap takbiratul ihram, makna sebelum sembahyang. Jikalau sembahyang sunat sekalipun. Jadi kalau terawih 20 rakaat, 10 kali lah dia siwak. Sunatnya. Ha, jadi siwak ni kita asalnya dia ada tertib dia lah. Hai, sekali kita akan sebutlah tertib dia. Okay, sekarang ni contoh kita tak bawa siwak. Lepas tu macam mana? Ulama sebut sebagainya paling kurang kita kesat dengan kita sapu dengan benda kesat. Contohnya tisu ke ataupun ni baju ni. Cuma kena jagalah sikit jangan petonyoh sampai basah gitu. Kalau cahaya ni, basah pun dia tu imam ni kotor ya. Orang jahil kotor lalu. Hai, kita kena jaga juga maruah ni. Jadi buat hal hujung-hujung lah. Ha, hujung-hujung itu. Ha, sekali lalu sudah lah. Tanya-tanya. Ini bukan gosok gigi. Ini melalukan saja. Ha, sunat dah dapat. Sunat siwak. Alang-alang kita terang siwak ni. Kita terang terus lah dia punya apa. Jenis siwak tu. Okay. Jenis siwak ni ikut turutan. Ikut turutan ada 5. Pertama yang paling afdalnya ialah kayu arak. Bukan arak minum tu. Arakun. Alif lam alif hamzah ra alif kaf. Arak, al arak. Hai, kayu arak. Kalau tak ada kayu arak, batang kurma yang dibuang daunnya. Ha, batang kurma yang dibuang daunnya. Okey, tu yang kedua. Kalau tak ada juga batang pokok zaitun. Ha, batang pokok zaitun. Kalau tak ada juga, mana-mana batang yang ada bau wangi. Ha. Mana-mana batang yang ada bau wangi. Yang kelima, terakhir. Kalau tak ada juga, apa-apa kayu bolehlah. Ha, Asal kayu ya. Asal kayu ya. Pertamanya kayu arak. Yang keduanya ialah kayu, batang-batang kurma yang dibuang daunnya. Ketiga, batang pokok zaitun. Yang keempat, batang yang ada wangi. Yang kelima, batang mana-mana pun tak apa. Okey, 5 dah. Kemudian setiap 5 ni, dia ada 5 pula sifat lain. Yang afdal. Apa dia? Yang pertamanya ialah kayu
kayu yang apa, kayu yang kering ni, kayu yang kering mana tadi, hilang lah. Ah, kayu yang kering yang dibasahkan dengan air. Okey, tadi kita kan lima tadi, kayu arak. Okey, kayu arak ni bahagi lima. Yang paling afdal sekali, kayu arak yang dibasahi dengan air. Ah, tu paling afdal. Kemudian kayu arak yang dibasahi dengan air mawar. Okey. Yang ketiga, kayu arak yang dibasahi dengan air liur. Ah, eh. Kayu yang dibasahi, yang dibasahi ini maksud dia dia asalnya kering, kemudian dibasahi. Apa maksud dia? Ha, juga. Yang dibasahi ini maksudnya asalnya kering, kayu arak kering, kemudian dibasahi dengan air, tebuh kat paip. Eh, yang kedua, asalnya kering, kemudian kita basahikan dia dengan air mawar. Yang ketiga, dia tu kering, kemudian dibasahi dengan air liur. Ha. Yang keempat, dia tu basah. Memang basah. Kayu arak yang memang basah. Tidak dibasahi dengan apa-apa. Memang basah. Ha. Tu yang keempat. Yang kelima, kayu arak yang mana yang mana kering dan tidak dibasahi dengan apa-apa. Ha, lima tu, eh. Pertamanya ialah kayu apa? Kayu yang dibasahi dengan air. Tak ada air yang dibasahi dengan air mawar. Tak ada juga yang dibasahi dengan air liur. Tak ada juga memang basah. Kayu yang memang basah. Yang kelima, kering. Memang kering, eh? Dan tidak dibasahi dengan apa-apa. Hak ni ada pada arak tadi, kayu arak tadi, kayu batang kurma. Hari dah lima tu. Jadi hak paling afdal ialah kayu arak yang dibasahi dengan air. Tu paling afdal. Jadi semua ada 25. Okay? 5 kali 5 jadi 25. 25 tertik yang paling afdal guna sugi. Yang paling afdal ni kayu arak yang dibasahi air. Ha, tu yang kayu arak yang jual tu sugi tu. Kalau ada molek ke apa ke, ada jual dua tu sugi. Yang kayu sugi arak tu. Ha, tinggal kita ni buat dia punya bulu tu, kemudian kita pun cucur dengan air, basah kita pun sugi. Ha, tu paling afdal. Ha, okay. Kemudian yang kain tu, sebagian ulama kata boleh, kain tu termasuk daripada ganti sugi. Eh? Kalau tak ada sangat kayu sugi. Eh? Dan juga satu lagi, boleh juga jadi kayu sugi, iaitu jari orang lain. jari orang lain, bukan jari sendiri. Oh, jari bini, oh, boleh. Allah tak ada siwa. Eh? Pinjam. Tapi bukan tak nak bayar, tak bayar sentuh atas. Mana? Eh? Habis. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, jadi 25 semua tu. Kemudian dia kata, jikalau sembahyang sunat sekalipun, sunat untuk sugi, atau sujud syukur. Ha, sujud syukur. Eh, kita pas exam, oh, kita pun syukurlah, kita pun sujud syukur. Ha, sujud syukur, kita sugi dulu. Ha, sunat, sunat. Ha, eh. Sujud syukur di luar sembahyang, bukan dalam sembahyang. Dalam sembahyang tak ada sujud syukur. Okay? Di luar sembahyang. Dan tidak boleh sujud tanpa ada sebab. Hukum dia haram, bid'ah dalalah. Ni baru bid'ah dalalah finnah. Okay? Saya sujud. Buat apa sujud? Tak ada apa. Oh, bahaya. Hukum dia haram. Jadi sebut dalam Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna. Okay? Okey, dan sama ada berubah mulut atau tiada. Ah, tu dia kata siwak ini dalam mana-mana keadaan, berubah mulut ke tidak, sunat juga siwak. Hai. Berubah mulut ke tak berubah mulut ke, sunat untuk kita siwak. Hai. Kemudian kata mu'allif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ah, dia kata apa lagi? Dan pada tiap-tiap be, betul? Sujud syukur atau berubah mulut atau tiada, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mutahharatun lil fami wa mardatun lir rabbi wa mujallatun lil basari. Artinya, arti sabda Nabi, bermula bersugi itu menyucikan bagi mulut dan meredakan Tuhan dan menerangkan bagi mata. Hatu fadilat bersugi. Hai. Fadilat bersugi ni banyaklah dalam kitab-kitab. Ada dalam kitab tabligh fadilat amalan tu. Ha, dia ada beberapa puluhan. Eh, fadilat bersugi ni. Antara fadilat bersugi dia, tadi dia sebut dapat redha Allah Ta'ala. Antaranya lagi ialah dapat mudah keluar ruh ketika sakaratul maut. Baik.
Antaranya lagi ialah dapat mengelakkan daripada penyakit juzam. Antaranya lagi ialah akan diberikan kita amalan dia di belah kanan, di tangan kanan, kuk kanan, ashabul yamin. Antaranya lagi ialah dia dapat bercakap dengan fasih. Bercakap dengan fasih, menerangkan mata, tadi sebut tu, menerangkan mata, dan boleh menghilangkan pening kepala, boleh menghilangkan gelembung dalam kepala otak, macam-macam. Itu semua dengan sugi. Tapi orang sekarang malah sugi. Satu lagi yang sunatnya ialah cungkil gigi selepas makan. Ni tak tahu. Cungkil gigi selepas makan hukum dia sunat. Hukum dia sunat, sunat. Ada orang kata cungkil gigi ni tak bagus sebab dia merosakkan gigi. Habis cerita gitu. Bukan habis tonyoh habis regang gigi tu, bukan. Dicungkil je lah. Bukan sampai cocoh habis regang gigi. Ganas banyak tu. Cungkil gigi sunat, sunat. Kerana kalau nak harapkan siwak saja, dia benda yang tersepit dalam gigi tu bukan boleh keluar pun. Dia kena cungkil juga. Tu selepas makan. Kemudian kata mu'alif, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salat sab'ina salatan bi ghairi siwakin. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sembahyang dengan bersugi terlebih afdal daripada 70 sembahyang dengan tiada bersugi. Batu kita paling kurang calik dengan kain tu. Betul? Mayalah. Allahu akbar. Tu sunnah. Tak ingat Habib mana ? Tak ingat dah. Seorang guru pada Yaman. Jadi dia mengaji, dia mengajar Matan Alfiyah Zubat. Matan Alfiyah Zubat 1000 bait lebih berkaitan fiqh. Jadi dia mengaji, waktu tu dia tu bab bersugi pada kelas hari ni. Maka dia pun tanya, siapa ada sugi? Siapa yang cuba tunjuk sugi masing-masing dalam kelas. Dia pun tunjuklah. Dia tunjuk semua pelajar tunjuk kecuali seorang. Bila dia seorang tak ada sugi, syekh tu pun kata wallahu a'lam bisawab. Bawa. Dah nak baca macam mana kalau tak aman? Bawa sugi pun tak ada, jadi nak baca apa ilmu fiqh tak payahlah. Kita tunggu esok lah pula. Sebab kita belajar ni nak amal lalu. Jadi syekh tu wallahu a'lam tu tutup kita habis tak ada kelas nama satu. Kita tak ada kelas mana? Dia tak ada kelas rasa apa? Dengan sebab aku dia tu syekh tu tak baca kita. Rasa ke mana? jadi dia pun wallahu a'lam bisawab tutup kita habis. Punya macam tu beramal dengan ilmu. Kita nak beramal dengan ilmu, siwak malu-malu dah. Pegas rebah malu. Habis kita, sunnah Nabi malu lah ke. Silap-silap mandi dengan bini pun malu juga. Sebab apa? Sebab jarang buat. Habis kita. Jadi sunnah Nabi SAW kena buat. Baru ahli sunnah betul. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin 'inda kulli salatin wa fi riwayatin 'inda kulli wudu'in. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau tiada sukar atas umatku, niscaya ku fardukanlah atas mereka itu, mereka itu umat, dengan bersugi pada tiap-tiap sembahyang, dan pada suatu riwayat pada tiap-tiap mengambil wudu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Letak riwayat sekali. Mana hadis ni hadis sahih lah, dan hadis ni hadis yang pernah didengar oleh semua orang. Jadi yang kalau sebelum wuduk ni, macam kita kata tadi, sebelum wuduk ni khilaf antara Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Syekh Ramli kata sebelum basuh tangan, bila sebelum basuh tangan maka perlu berhajat kepada niat mengambil niat untuk melakukan sunat-sunat wuduk baru dapat pahala siwak. Kalau Syekh Ibn Hajar, selepas basuh tangan, bila selepas basuh tangan tidak perlu berhajat kepada niat kerana sudah niat pada basuh tangan tadi. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala,
Tetapi jangan engkau bersugi pada ketika puasa, kemudian yakni selepas daripada gelincir matahari. Jangan sini mana apa? Mana makruh. Sebab tu dia kata kerana yang demikian itu demikian bersugi selepas gelincir matahari, makruh jua, makruh pula. Makruh. Jadi dia ada tafsir masalah lah. Okey, pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, bila seorang tu puasa selepas zuhur dia bersugi, hukum dia makruh. Tapi kalau dia bersugi, itu bersugi dengan jari, hak tu tak makruh. Dia sugi apa? Sugi yang asy-syar'i, yang bangsa syarak, yang tadi kita dah bahas. Lepas tu dia kata kalau dengan apa? Dengan jari tidak makruh. Dan kalau dia selepas gelincir matahari, dia pi makan ketika berpuasa dalam keadaan lupa. Dalam keadaan lupa, kemudian dia bersugi, makruh tak? Tak makruh. Tak makruh. Dia makan tu dalam keadaan lupa lah. Kau makan sengaja, kau sengaja batal. Makan dalam keadaan lupa, lepas makan tu dia boleh bersugi. Boleh. Tak makruh. Begitu juga kalau dia itu tidur waktu puasa sehingga menyebabkan dia bangun tidur tu dia berubah bau mulut dia. Fatwa daripada ayah Syekh Muhammad Ramli, iaitu Syekh Ahmad Ar-Rami, dia kata tak makruh juga kalau tidur selepas gelincir matahari tu sehingga kita bangun tu berubah bau mulut. Boleh sugi, boleh. Tak makruh. Itu fatwa Syekh Ahmad Ar-Rami. Berbeza kalau dia tu contohnya kita kata dia ni terlupa niat semalam. Jadi terlupa niat semalam, jadi hari ni dia tak sah lah puasa, tapi dia wajib imsak. Wajib tahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian selepas gelincir matahari, dia boleh tak bersugi, makruh juga. Sebab apa? Sebab dia fi hukmis saumi. Dia pada hukum puasa. Walaupun dia tak puasa, dia panggil imsak, tapi diri dia tu macam puasa. Hukum ni apa? Hukum ni makruh. Dia ada khilaf antara makruh dengan tak makruh. Yang kata tak makruh tu dhaif. Pandangan mu'tamad makruh. Seperti mana kalau budak-budak dia baru balik pertengahan Ramadan, pertengahan siang Ramadan. Kemudian lepas gelincir matahari, dia tak puasa pun, tapi imsak. Okey, lepas gelincir matahari boleh tak apa, makruh tak dia sugi? Makruh. Sebab fi hukmi saumi, dia seolah-olah macam puasa sebab dia imsak. Habislah bab sugi. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babul wudhu'i. Ini suatu bab pada menyatakan air sembahyang. Air sembahyang tu apa? Wuduk tu apa? Perbuatan ambil air sembahyang lah. Wuduk tu bermula syarat mengambil air sembahyang itu 7 perkara. Syarat sini syarat sah, bukan syarat wajib. Kerana syarat tu ada 2, syarat sah dan syarat wajib. Tujuh perkara. Bagi orang yang sehat badannya seorang. Apa maksud sehat? Bukan sehat tu badan gitu, bukan. Maknanya dia tidak ada salasil baul, salasil rih, salasil mazi. Yang jenis keluar apa ni? Kencing tak lawas, kentut somo-somo keluar air mazi. Selain daripada tu, hak ni orang sihat. Makna dia tu tidak keluar semua-semua air mazi, tak keluar semua-semua air kencing, tak keluar semua-semua kentut dan sebagainya. Ni 7 syarat untuk orang sihat. Dan 8 perkara bagi orang yang sentiasa dalam hadas. Dia panggil daimul hadas. Sentiasa keluar kencing, sentiasa keluar kentut, sentiasa sentiasa keluar air mazi, sentiasa keluar istihadah, darah istihadah. Biasanya orang yang daimul hadas ni yang biasa berlaku orang perempuan lah kalau istihadah. Pertama, Islam. Kalau tak Islam tak sah lah walaupun dia ambil. Kedua, mumayyiz.
Mumayyiz. Mumayyiz itu syarat sah wuduk. Makna kalau orang tidak mumayyiz, dia ambil wuduk tidak sah. Kalau mumayyiz baru sah, kerana mumayyiz itu baru sah ibadat dia. Kalau tidak mumayyiz, dia tunggal baliklah mayang pun 1000 rakaat tidak sah. Walaupun betul sekali pun. Yang betulnya yang diambil kira ketika mumayyiz. Apa arti mumayyiz? Artinya arti mumayyiz sendirinya nya seorang tadi makan dan minum dan bersuci ketika suci daripada dan bersuci nokta. Ha tu ketiga tu bukan ketika. Ha dia kata boleh makan, minum dan bersuci sendiri. Makna dia boleh basuh berak sendiri, basuh kencing sendiri, makan suap sendiri. Ha. Tambah satu lagi dia berumur 7 tahun tu syarat dia. Jadi kalau dia mumayyiz sebelum 7 tahun, tak dikira mumayyiz yang sempurna lagi. Ha, dia mumayyiz syaratnya 7 tahun dan mumayyiz yang dia kata makan sendiri. Mana 7 tahun ke atas. Dan kalau dia sudah 7 tahun, dia masih tak boleh makan sendiri, minum sendiri, berak sendiri, ya masih tidak mumayyiz lah. Ketiga, suci daripada haid dan nifas. Mana kalau dia itu berwudu, hukum dia haram. Kerana dia panggil tala'uk fil ibadah. Bermain-main dengan ibadah. Hukum dia haram. Orang suci, orang yang haid, orang yang nifak, berwudu. Berwudu lah. Nawaitul wudu. Nawaitu raf'al hadathil akbar. Raf'al hadathil asar. Tidak sah. Lagi pula haram. Lepas tu macam mana kalau dia kata, oh, dia boleh berwuduk dengan niat at-tabarrud, bersejuk-sejuk. Itu maksud dia ialah basuh anggota, kerana wuduk asalnya ialah basuh anggota. Maknanya kalau dia basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, tak niat nawaitul wuduk, saja nak sejuk-sejuk badan sebelum tidur. Tu yang baru boleh. Sebab wuduk asalnya basuh anggota tertentu. Anggota tertentu tu apa? Muka, tangan, kaki. Mana tak boleh? Tak boleh. Jadi, kalau orang yang jahil dalam haid nifas, tiba-tiba dia pergi berwuduk, dalam keadaan dia jahil, waktu tu dia tu haid. Dia kata suci. Dah haram situ. Lepas tu haid nifas ni kena mengaji. Ni nanti yang bab akan datang ni, haid nifas ni, akan datang kosok 13, bab itu. Tu kita kena tarik whiteboard sikit lah. Biar lama tak apa, asal tahu. Tu pun kita bagi simple-simple je lah. Simple pun pening dah. Kalau ngaji sungguh aku tak tahu. Boleh jadi, tak boleh nikah ke ni. Suami wajib ajar. Suami wajib ajar. Tak ajar, dia wajib hantar. Bini dia untuk ngaji tempat yang belajar haid. Ataupun dia sendiri mengaji haid, dia balik mengajar pula. Tiga tu. Sama ada suami tu alim, dia wajib mengajar. Ataupun dia jahil, dia pergi hantar isteri dia belajar. Ataupun dia pergi mengaji, balik dia mengajar. Dia sama ada mengaji ataupun tanya orang. Orang alim lah, jangan tanya orang jahil pula. Tanya tu segera lah, jangan tu 2-3 bulan, 2 darah direct, mu nak tanya, ni mana haid Malaysia apa? Pada hutang, waktu tu tak semayang tu. Ada waktu yang tak semayang, ada waktu yang tu semayang. Patut semayang, dia tak semayang. Ada waktu yang dia tak boleh semayang, dia pergi semayang. Haram lah kau. Jaga-jaga. Kita nanti akan datang, haid tu sekurang-kurang sehari semalam. Sebanyak-banyak 15 hari, 15 malam. Jadi kalau keluar lebih dari 15 hari, 15 malam, kita ni jahil bak haid ni. Pergi tanya ustaz. Kita buat jadual, tulis elok lah. Ni tulis, saya berasa, habis kita berasa apa? Berasa keluar darah ni, dah lebih 15 hari. Lepas tu tanya sifat darah. Saya tak tahu. Habis kita. Dia kena cantik tarikh bila. Masa bila keluar, warna apa keluar, sifat darah tu apa, keruh ke apa, merah ke, hitam ke, busuk ke, pekat ke, boleh lah kau. Ini dah tunggu 2-3 bulan baru nak tanya. Dia sepatutnya hari ke-16 tu dah tahu dah mana haid, mana istihadah. Dia tak perlu tunggu sebulan dua ataupun tunggu sampai berhenti darah. Lagi sesak kawan tu. Kalau setahun tak keluar, setahun tak berhenti, setahun tak mayang. Habis cerita kawan tu.
Haid ialah bab yang paling payah dalam bab ibadat. Nah, kalau faraid payah bab faraid, faraid bukan ibadat. Dia payah juga. Haid pun payah juga, dia macam akmek. Nah, faraid pun akmek juga. Faraid akmek cara dia, ya haid pun akmek cara dia. Sebab banyak orang tak erti. Ni terang ngaji tak erti. Kalau tak ngaji, senyum saja. Ni terang ngaji ni pening. Padahal banyak kali dia ngaji. Ha tu. Pening. Oh, gumam. Oh, bayoi. Imam Nawawi rahimahullah sebutlah kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, para ulama banyak beri jawapan tahid tapi banyak juga silap. Ha, tu ulama tu. Kalau tak apa nak ulama mana, habis cerita. Lepas Imam Nawawi dia buat kitab Syarah Muhazzab yang melengkapi perbahasan hik nipah secara hukum semuanya. Lepas tu ulama belakang dia tolong hurai balik. Tu je. Ha, tu je. Oh, dahsyat tu. Ha, bab hik nipah ni payah hik. Kemudian kata mu'alif rahimahullah ta'ala, keempatnya suci daripada sesuatu. Sesuatu tu dibuat kurungan syait. Syait tu satu lah. Yang menegahkan sampai air kepada anggota air semahyang. Mana? Seperti lilin atau kapur atau daki yang di hujung kuku. Noktoh. Okey. Syarat seterusnya ialah jangan ada benda yang boleh sampai air. Maksud dia apa? Benda itu dalam kitab Fathul Mu'in sebut benda tu ialah jirim. Mana benda dia benda jirim. Hai, contohnya kita pakai inai. Hai, pakai inai yang stempel itu. Jadi sekarang ni kita nak ambil wuduk, boleh tak? Tak boleh lah sebab ada jirim dia. Ha, kita boleh korek. Oh, korek keluar. Sehinggalah kalau inai tu yang kita yang besar itu tu dah buat tinggal kesan. Ha, waktu tu tak ada apa dah. Ha, tu dia panggil korek pun tak ada keluar pula. Kalau korek keluar jari kita. Isi jari je. Ha, tu sah dah, tak ada masalah. Ha, ni banyak orang perempuan tanya sebab dia tak belajar. Dia korek kuku. Eh, siapa nak nipih kuku dia kata? Eh, itulah orang suruh ngaji tak ampun kan. Lepas tu tak nak buat inai pandai pula nak ambil wuduk tanya orang. Oi. Ha, baru tahu. Eh, tak ada masalah tu dia panggil athar, kesan. Kesan tak ada apa. Contoh ini, ha, kita conteng sini. Kalau kikir ada keluar tak jirim? Tak ada. Jadi sah lah. Tak ada masalah. Ha. Dia tak boleh jirim. Contoh lilin, tepek gitu. Ha, tak boleh lah. Kena buang. Minyak step, minyak seketul. Minyak kalau minyak yang cair tak ada masalah. Minyak yang berketul tu. Buh sini. Ha, kita kena buang lah. Kapur yang berketul, kena buang lah. Tapi kalau bentuk secair, tak ada masalah. Minyak rambut, kita buh minyak rambut, kita pun nak basuh wudu, nak ambil wudu, nak sapu pala, ada atas tu minyak rambut, boleh tak? Boleh. Sebab dia secair, bukan jirim. Ha, jangan gini, jangan teringu dengan jirim tauhid. Oh, ni kena berkabur juga ni. Oh, ni jirim tauhid tu secair tu jirim juga lah. Allah bagus lagi ni. Eh, kalau lambat tauhid, jirim tu luar lagi. Eh, cecair tadi pun jirim, hak ketul pun jirim. Eh, hak ni dalam pekor ni jirim maknanya benda berketul, petokoh. Ha, itu. Jadi sekarang ni cecair ni dia bukan petokoh, dia cair lah. Eh, tu maksud jirim dalam pekor tu eh. Dan kuku tadi. Daki yang di hujung kuku. Daki di hujung kuku khilaf ulama. Pandangan muktamad dia menghalang. Pandangan kedua tidak menghalang. Pandangan kedua kata sah saja kuku hitam. Sah ya. Pandangan muktamad kena potong ataupun kena kikih yang hitam supaya sampai air wuduk pada dia. Ni pandangan muktamad kita lah. Kita ni pandangan muktamad belaka. Ujung kuku. Kelima, mengetahui akan segala fardunya fardu wudu. Kena tahu mana fardu wudu. Rukun lah. Rukun wudu mana? Basuh anggota tangan, rukun. Pala, rukun. Muka, rukun. Kaki, rukun. Niat, rukun. Ikut tertib, rukun. Sudah. Tahu tu? Sah, bau sah. Keenamnya, jangan mengiktiqadkan sesuatu daripada segala fardu air sembahyang itu sunat. Dia pergi kata basuh muka itu sunat. Batal.
Tapi kalau seseorang itu, dia tu tahu ada sunat, ada wajib, ada sunat, ada rukun, tapi dia tidak tentukan mana satu rukun, mana satu sunat. Hak ni, kalau untuk orang awam, boleh, sah. Untuk orang yang alim, khilaf ulama. Ada yang kata sah, ada yang kata tidak sah. Paling muatamat tidak sah bagi orang alim. Kalau dia tak tahu, dia tak boleh tentukan. Dia tahu ada fardu sunat, tapi dia tak tentukan. Hak mana fardu, dia tak tahu. Yang dia tahu hanya sunat dengan fardu ni ada dalam wudu. Tu tak boleh lah untuk orang yang alim. Kemudian kata mu'alih rahimahullah ta'ala, ketujuh dengan air yang suci lagi menyucikan. Tu yang kita dah bahas dulu dah. Bukan air musta'mal, bukan air mutaghayyir, bukan air mutanajis. Air suci menyucikan, tahur. Seperti yang telah tersebut hukumnya hukum air suci menyucikan yang tersebut dulu. Biar selesai. Kedulapannya di dalam waktu. Hak ni untuk daimul hadas. Dia tak tulis. Sebab dia kata tadi dah, yang kedelapan tu, ada 8 syarat untuk daimul hadas. Ini yang kelapan ni untuk orang yang sentiasa berhadas sahaja. Maknanya kalau orang ni jenis kencing dedah, dia tidak boleh ambil wudu untuk sembahyang zuhur sebelum waktu zuhur. Tak boleh. Bila masuk waktu zuhur, baru boleh dia ambil wudu. Baru boleh ambil wudu. Kalau sebelum waktu zuhur, dia tak boleh ambil wudu. Sama lah orang perempuan istihadah ke, orang salah surih, orang yang sentiasa kentut ke, orang yang sentiasa keluar mani ke. Kalau orang yang sentiasa keluar mani, wajib mani dia tiada semayang. Dia bukan wudu lagi dah, mandi dah. Level link lagi. Bahaya belaka ni. Wala'iyadubillah. Mari salasin mani habis kita, syahwat tak ada tu. Salasin mani lah kita apa, lah kita ikhnaq. Salasin mani berlaku sebab apa? Sebab dia panggil syahwat dia dah merepek tu. Sampai benda tak bersyahwat pun keluar juga. Habis kita gitu. Wala'iyadubillah. Itu kena wajib mani dia tiap mayah. Dan umpama sembahyang lah, seperti tawaf. Sebelum tawaf tu wajib mandi. Tak pasal-pasal kena balik hotel. Orang dah pergi dah tawaf, kita balik hotel. Apa nak kena mandi? Allah bagus. Habis faslun wallahu a'lam. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.